kami punya kesempatan kita untuk beribadah dan melakukan perbuatan yang baik. Sungguh alangkah ruginya bila sisa umur ini hanya kita habiskan untuk bersenang-senang, berpoya-poya hingga lalai dari mengingat Allah, bergelimang dalam lumpur dosa dan banyak amal saleh. Janganlah sampai ada kesempatan kita yang terbuang dengan percuma atau berlalu dengan sia-sia. Janganlah ini. Di antara kebijakan Islam, seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini hendaklah kita tidak gampang lupa dengan daratan. Seakan hidup selamanya, tidak mengalami mati, seakan-akan tidak percaya adanya hisab, lupa adanya tanggungjawab di alam akhirat. Akibatnya mereka tenggelam dalam kemewahan dunia semata tanpa memperhatikan kehidupan akhirat yang abadi, sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri dengan menuruti kehendak hawa nafsu mereka. Padahal kalau mau sejenak saja kita berpikir, tentu kita akan sadar bahwa dunia ini hanya sementara, semua serba terbatas sesuai dengan masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qiyam, umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Maka dari itu, sekali lagi hendaklah kita gunakan kesempatan dalam hidup ini untuk memperbanyak amal saleh demi untuk mencapai kebahagiaan hidupnya, baik dunia maupun di akhirat. Rasulullah
sana. Alay ko na. Ako ba sa? Thank you.
Ya. Hanya dong.